Berikut ini cara melihat barcode atau kode QR Wi-Fi di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama teman-teman silahkan masuk ke pusat kontrol seperti ini. Lalu kalian klik dan tahan di bagian logo Wi-Fi. Nah, di sini untuk melihat jaringan Wi-Fi, untuk melihat barcode Wi-Fi itu teman-teman silahkan klik pada ikon pengaturan ini. Kemudian di pojok kiri bawah itu ada yang namanya kode QR. Kalian klik aja di kode QR, maka di sini kita bisa langsung melihat barcode atau kode QR Wi-Fi-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung kasih ke teman kalian untuk di-scan, ataupun teman-teman bisa berbagi menggunakan quick share, kemudian berbagi terdekat juga bisa ya, untuk sesama HP Samsung. Kemudian kalian juga bisa simpan gambar lalu kirim melalui WhatsApp ataupun sosial media lainnya, ataupun langsung bagikan juga bisa langsung bagikan ke sosial media kalian. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.